Yang sahih di Berita RTM, Berita Perdana edisi Sabtu 13 November 2021, saya Fakhil Hidayat Ghazali. Dan saya Larendra Fiona Berdatbaikan. Berikut paparan utama malam ini. Usaha kerajaan bersama rakyat berhasil bendung penularan COVID-19. Ruang untuk semua calon PRU DUN Melaka kongsi poster dan biodata mulai esok. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengingatkan rakyat bahawa kelonggaran pelan pemulihan negara PPN boleh hilang sekali lagi jika kita semua lalai. Justru semua pihak perlu terus patuh SOP ditetapkan dan mengambil iktibar daripada ujian sebelum ini. Alhamdulillah. Situasi pandemik COVID-19 di negara kini semakin bertambah baik. Negara telah mula berangsur meniti ke fasa terakhir pelan pemulihan negara yang telah memberi pelbagai kelonggaran pada rakyat beta. Beta percaya setiap badai yang melanda akan berhenti jua. Yang gelap pasti akan menjadi terang dan yang kelam akan kembali bercahaya. Pada majlis sama, Al-Sultan Abdullah bertitah baginda menerima baik konsep keluarga Malaysia. Berpandukan semangat itu, baginda mahukan pandangan rakyat Malaysia disantuni dan didengari pihak kerajaan bagi memastikan kesejahteraan rakyat dikekalkan. Jika kita amati, semangat keluarga Malaysia ini boleh membawa kepada penyatuan dalam sebuah negara yang wujud beraneka kepelbagaian. Jika dasar keluarga Malaysia yang inklusif dan adil digabungkan pula dengan semangat sebuah keluarga Malaysia, beta percaya negara akan terus berdaya saing dan mencapai kemajuan yang lebih tinggi. Titah baginda lagi, pelaksanaan semua program di bawah dasar keluarga Malaysia hendaklah diteliti, diperhalusi dan ditambah baik dari semasa ke semasa. Pandangan serta cadangan rakyat beta juga hendaklah diterima oleh agensi pelaksana dengan hati yang terbuka dan jiwa yang besar. Al-Sultan Abdullah berangkat ke istiadat menghadap dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan di Istana Negara. Menerusi titah itu juga, baginda menyambut baik bajet 2022 dan rancangan Malaysia ke-12 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Peruntukan belanjawan kerajaan hendaklah diurus tadbir dengan penuh ketelitian agar dapat memberi impak optimum pada negara. Khususnya dalam usaha membasmi kemiskinan dan meningkatkan sosioekonomi serta taraf hidup rakyat beta. Tita baginda lagi, pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 7.1% pada separuh pertama tahun 2021 menunjukkan negara berada pada landasan tepat dalam fasa pemulihan ekonomi. 1,207 individu menerima darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan 2021 sempena hari keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong. Daripada jumlah itu, 44 individu menerimanya hari ini. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Richard Malanjum dan bekas pengerusi kumpulan Felda Tun Raja Muhammad alias Raja Muhammad Ali mendahului senarai penerima dengan dianugerahkan darjah Seri Setia Mahkota yang membawa gelaran Tun.
Darjah Panglima Mangkunegara yang membawa gelaran Tan Sri pula dianugerahkan kepada Ketua Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani. 19 lagi individu dianugerahkan Darjah Panglima Setia Mahkota yang turut membawa gelaran Tan Sri. Pengarah Muzik RTM, Datuk Mohzani Ismail bersama 17 yang lain menerima pingat Panglima Jasa Negara. Dalam istiadat yang sama, Perdana Menteri merafak sembah tahniah sempena ulang tahun keputeraan rasmi Seri Paduka Baginda. Ucapan dibuat bagi mewakili seluruh rakyat Malaysia. Datuk Seri Ismail Sabri turut sembah maklum usaha kerajaan membendung penularan pandemik COVID-19 mula membuahkan hasil berkat kerjasama semua pihak serta pelaksanaan strategi yang berkesan menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Yang kini telah berjaya memberi vaksin kepada lebih 95.5% populasi dewasa dan 66.4% populasi remaja setakat 2 November 2021. PIK atau PICK merupakan game changer yang menjadi pemangkin kepada usaha pemulihan ekonomi dengan pembukaan semula sektor ekonomi dan sosial termasuk pergerakan merentas negeri yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Ismail Sabri memberi komitmen untuk melaksanakan pembaharuan prosedur dan penekanan budaya kerja berprestasi tinggi. Kerajaan turut menyedari bahawa pencapaian prestasi ekonomi yang baik semata-mata adalah tidak memadai sekiranya isu-isu seperti kelemahan tabi urus, ketirisan, penyelewengan serta salah guna kuasa masih ditakuk lama. Apatah lagi isu-isu yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara tahun 2020 baru-baru ini jelas menunjukkan bahawa kerajaan perlu membuat usaha-usaha pembaharuan tertentu. Kerajaan juga akan meningkatkan tindakan penguatkuasaan lebih tegas dan cekap bagi memastikan isu sama tidak berulang. Masih bersama berita perdana. Buat pertama kalinya, sambutan Majlis Rumah Terbuka Malaysia diadakan secara fizikal sejak sekian lama akibat penularan COVID-19. Dan malam ini, Majlis Rumah Terbuka Deepavali 2021, anjuran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya berlangsung di Pusat Pelancongan Malaysia, METIC. Dan untuk perkembangan semasa di sana, kita terus saja bersama wartawan Fabian William. Fabian. Okey, baik. Betul tu, Fasil dan juga Fiona di Angkasa Puri. Saudara, seperti yang kita sedia maklum, Majlis Rumah Terbuka Malaysia ataupun MRTM ini merupakan acara tahunan peringkat nasional Anjuran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi meraihkan perayaan kaum terbesar di negara ini. Dan untuk makluman semua, kali terakhir sambutan MRTM ini diadakan secara fizikal adalah pada 15 Februari 2020 di Padang Kota Lama, Pulau Pinang sempena sambutan Tahun Baharu China. Dan untuk pengetahuan semua, Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM di Pavali ini bakal dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebentar saja lagi di pentas utama di belakang saya ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan program kita pada malam ini, kita bersama Ketua Setiausaha MOTEC iaitu Datuk Dr. Nur Zari Hamad. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami dalam berita perdana pada malam ini. Dan Datuk, boleh Datuk terangkan serba sedikit berkaitan pelaksanaan MRTM di Pavali pada kali ini? Terima kasih kerana memberi peluang pada saya untuk memberikan sedikit penjelasan tentang acara ini. Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM adalah merupakan satu acara tahunan yang kita laksanakan bagi meraihkan perayaan-perayaan utama di negara ini. Dalam konteks ini kita mengadakan MRTM bagi Tahun Baru China, Aidilfitri, Deepavali, Christmas, Gawai dan juga Keamatan. Itu adalah merupakan 6 acara yang kita raikan bagi menjayakan MRTM ini.
Dan pada malam ini kita akan sama-sama meraikan MRTM bagi Deepavali. Tapi kalau kita lihat dari konteks yang lebih besar, apa yang kita hasratkan daripada pelaksanaan MRTM ini adalah untuk membolehkan semua rakyat di negara kita ini meraikan secara bersama-sama perayaan-perayaan utama di negara kita ini. Dalam konteks ini, pada malam ini, insyaAllah dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan bersama-sama kita, kita akan dapat, saya yakin kita akan dapat menyaksikan bagaimana rakyat Malaysia dan terdiri daripada berbagai kaum Hindu akan dapat bersama meraihkan perayaan Deepavali itu. Ini adalah merupakan satu tanda bahawa kita rakyat Malaysia ini, keluarga Malaysia ini adalah suatu yang kita raihkan dan harus dijayakan secara bersama. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit objektif untuk majlis kita pada malam ini. Seperti yang saya nyatakan tadi, MRTM Deepavali ini bukanlah semata-mata untuk meraihkan perayaan Deepavali itu sendiri, tapi ia adalah merupakan satu usaha kita untuk menggerakkan semua rakyat Malaysia datang ke sini dan bersama-sama dalam suasana yang penuh harmoni, penuh muhibah, dan kita sama meraihkan hari Deepavali ini sebagai satu keluarga Malaysia. Ini adalah merupakan satu matlamat, satu usaha yang kita bawa dalam konteks kita untuk menjayakan perkara ini. Kalau kita lihat dari segi yang lebih besar lagi, pelaksanaan Deepavali ini juga akan mempamerkan satu kelainan. Kita akan mempamerkan persembahan-persembahan yang bukan saja terdiri daripada masyarakat India tetapi juga daripada kaum-kaum yang lain sekali. So dalam pada malam ini kita akan dapat menyaksikan kepelbagaian persembahan daripada seluruh masyarakat yang ada di Malaysia ini. Okey, baik. Terima kasih Datuk atas perkongsian itu tadi. Baik saudara, saya rasa itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan daripada Matic Kuala Lumpur ini. Untuk meneruskan berita perdana, kita bersama dengan Fatir dan juga Fiona di Yang Sapri. Silakan. Ya, Fabian di Matic Kuala Lumpur. Terima kasih. Berita perdana diteruskan dengan perkembangan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Melaka. Kita terus langsung ke studio mini RTM Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim. Amalina. Baik, terima kasih Fatke dan Fiona. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mulai esok, semua calon bertanding bakal diberi peluang berkempen dengan berkongsi biodata dan poster masing-masing menerusi saluran TV dan radio RTM. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, kemudahan yang diberikan mengambil kira kekangan berkempen semua calon dan parti bertanding. Untuk itu, RTM sedang membuat persiapan menentukan slot-slot siaran tertentu agar pembahagian masa siaran dapat dijalankan dengan adil kepada calon dan parti politik terlibat. Secara prinsip, kita bersetuju untuk saluran resmi kerajaan memberi ruang yang sama kepada calon-calon untuk memperkenalkan biodata dan potret atau poster mereka masing-masing melalui saluran atau TV kerajaan. Dan ini termasuk juga calon-calon bebas. Bukan saja calon-calon daripada parti-parti yang bertanding, tetapi juga calon-calon bebas juga mereka boleh menggunakan kaedah dan konsep yang sama. RTM kini sedang berhubung dengan semua calon bertanding untuk mendapatkan maklumat serta bahan kempen masing-masing bagi tujuan berkenaan. Tan Sri Anwar ditemui media selepas mengadakan perjumpaan bersama jentera BN di Macap Jaya. Tan Sri Anwar turut memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, sentiasa bersedia menangani sebarang isu berkaitan akses internet sepanjang tempoh PRU Dun Melaka. Kerjasama dengan semua syarikat penyedia rangkaian telekomunikasi dilaksanakan bagi mengatasi sebarang masalah yang mungkin timbul. Orang ramai disaran segera membuat aduan sekiranya terdapat mana-mana kawasan yang mencatatkan capaian internet yang lemah dan perlahan. Tapi kalau ada kawasan-kawasan yang agak ekstrim begitu sepanjang hari misalnya, mereka boleh maklumkan kita SKMM ada on standby. Dan juga telco telah pun diberikan limitat mereka memberikan kerjasama untuk pasang booster
supaya kita tingkatkan perkhidmatan jalan lebar patut-patut tersebut. Jelas Tan Sri Anwar, sebelum ini MCMC telah membuat semakan capaian internet di seluruh negeri Melaka dan ia berada dalam keadaan baik. Namun capaian internet itu boleh menjadi lemah di sesetengah kawasan berikutan penggunaan internet yang tinggi dalam tempoh berkempen. Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Anwar menjelaskan pelaksanaan SOP PRU Dun Melaka telah melalui proses perbincangan terperinci sebelum diputuskan. Justru, beliau meminta semua pihak yang terlibat khususnya petugas parti politik untuk terus patuh SOP bagi mengelak peningkatan mendadak kes COVID-19 seperti yang berlaku pada PRU Dun Sabah. Oleh itu, kita merasakan SOP yang ketat itu sememangnya diperlukan dan kita berharap kita sama-sama mematuhi SOP yang telah telah pun diperkenalkan itu kerana ia telah menjadi sebahagian daripada undang-undang di bawah Perintah Kawalan Pergerakan dan ianya merupakan satu peraturan ataupun SOP yang telah digazetkan, ya. Jadi hendaklah kesemua sekali jentera mematuhi sepenuhnya. Kempen secara maya untuk hari ke-6 terus dipergiat calon-calon bertanding. Berikut antara aktiviti yang dilaksana calon menerusi laman sosial masing-masing. Calon Barisan Nasional BN Dun Tabuh Naneng Zulkifli Muhammad Zain meluangkan masa menunaikan solat jenazah di Kampung Melekit Dalam selepas mendapat berita kematian salah seorang penduduk kampung berkenaan. Beliau kemudiannya mengadakan ziarah kasih bersama warga Dun Tabuh Naneng. Calon Perikatan Nasional PN Dun Sungai Rambai, Muhammad Jeffrey Safri memulakan aktiviti di laman sosial dengan sesi pemasangan sepanduk di Warung Legend Sungai Rambai dan beramah mesra bersama masyarakat di Warung Gopal. Beliau turut berkongsi mengenai kelas taekwondo secara percuma yang diadakan pada setiap minggu bagi kanak-kanak di Kampung Seri Mendapat. Calon Pakatan Harapan PH Dun Gadik G. Saminaden berkongsi aktivitinya dengan sarapan bersama veteran DAP Lim Kisiang di Pasar Pulau Sebang Alor Gajah. Beliau turut memuat naik video bertajuk memperkasakan peniaga tempatan mengenai kisah gerai makcik rakyah di Gadik yang terkenal dengan menu sarapan pagi seperti nasi lemak, lontong dan roti canai. Media baharu sinonim dengan golongan muda tetapi tidak bagi golongan veteran. Justru calon dan jentera parti perlu mencari alternatif dan berfikir luar kotak dalam mendekati pemilih berusia 50 tahun ke atas menggunakan platform berkenaan. Penganalisis politik dan media sosial UiTM Shah Alam, Profesor Madya Dr. Sarah Chinasami menjelaskan trend pengundi veteran tidak menggunakan sepenuhnya platform media sosial seperti Facebook, Twitter dan YouTube. Justru interaksi dua hala diperlukan dalam mendekati pemilih berkenaan. Platform yang selebihnya seperti WhatsApp ini juga boleh digunakan untuk kita menghubungi pengundi-pengundi yang lebih daripada 50 tahun, lebih daripada 60 tahun khususnya. Iaitu WhatsApp ini boleh dijadikan satu platform untuk mereka menyebarkan video dan mungkin boleh menggunakan platform berkenaan untuk mereka melontarkan sebarang pertanyaan. Beliau percaya interaksi dua hala dapat memberi peluang kepada calon berinteraksi langsung dengan pengundi walaupun tanpa bersemuka secara fizikal sekaligus memastikan SOP tetap dipatuhi. Membuat ujian saringan COVID-19 menggunakan kit kendiri setiap hari antara SOP yang diperketat di semua bilik-bilik gerakan parti bertanding. Keperluan itu ditetapkan susulan terdapat bilik gerakan ditutup berikutan terdapat jentera parti positif COVID-19. Pengurusan bilik gerakan turut menghadkan jumlah jentera yang boleh berada di kawasan itu kepada 10 individu sahaja pada satu-satu masa. Memang kita peraturan kita ketat sikitlah di sini sebab kita nak menghadapi PRN ini. Pertama, mereka yang datang mestilah yang sihat
Dan saya dah maklumkan dalam tiap kali mesyuarat, sekiranya ada di antara ahli-ahli jawatan kuasa yang badan tak berapa sihat ataupun rasa lain, saya tak galakkan untuk bersamalah hadir, tetapi saya akan hubungi melalui telefon apakah keputusan-keputusan yang kita dapatan yang kita inilah mesyuarat. Bilik gerakan utama PN Don Tanjung Bidara turut mengetatkan SOP dan pengarahnya Zamri Abdul Latif mengakui sedikit kelekaan mampu memberi kesan negatif kepada jentera dan parti. Dah tentu segala SOP itu yang kita nak masih lagi ketat dan kita ikut melalui semua yang kita sediakan tentang bilik gerakan ni, sanitizer, kemudian buku catatan, register, kemudian QR code, semua kita siapkan sediakan. Jadi penjarakan sosial itu tadi itu, social distance tadi itu amatlah penting bagi mengawal penularan penyakit COVID-19 ini. Sementara itu, bilik gerakan calon bebas Don Bemban turut mengetatkan SOP. Semua SOP yang ditetapkan seperti penyediaan cecair pembasmi kuman, saringan suhu, pengimbas kod QR dan My Sejahtera dipatuhi. Jadi pematuhan SOP itu sangat-sangat pentinglah. So, memang kita tak akan betul ansurlah. Dari segi kalau sekiranya ada pengunjung-pengunjung yang tidak mematuhi, minta maaf, kami tidak dapat nak entertain lah. Status Melaka sebagai salah sebuah destinasi pelancongan menjadikan negeri ini lokasi paling lumayan buat golongan pemuzik jalanan atau buskers. Namun, aktiviti berkaitan buskers terhenti seketika apabila kes COVID-19 melonjak sebelum peralihan pelan pemulihan negara kembali membuka ruang untuk industri seni kreatif. Ikuti laporan wartawan Anas Maknor mengenai kerancakan aktiviti buskers di Melaka. Selepas kira-kira 5 bulan tidak dapat beraksi kepada khalayak umum, kumpulan pemuzik jalanan kini bersyukur dengan peralihan fasa PPN yang membenarkan mereka untuk kembali memeriahkan Bandaraya Melaka. Selain menjadikan Bandar Hilir sebagai lokasi tumpuan mempamerkan bakat seni mereka, penggiat seni jalanan ini turut kelihatan di pusat beli belah dan premis makanan. Rata-rata mereka akan mula kelihatan sejak petang hingga lewat malam. Peluang yang diberi kepada semua calon untuk berkempen dengan berkongsi biodata dan poster menerusi saluran TV dan radio RTM diterima baik Ketua Wanita Perikatan Nasional PN, Datuk Sri Rina Muhammad Harun. Jelas beliau, peluang itu boleh mempromosikan calon terbabit. Datuk Sri Rina menyambut baik usaha itu memandangkan banyak kekangan SOP yang tidak pernah dilalui sebelum ini. Mereka. Jadi kita boleh menggunakan medium TV ini sebagai satu saluran yang untuk mempromosikan calon-calon dan mengenengahkan apakah idea mereka. Jadi supaya dia juga dapat membantu para pengundi dalam membuat penilaian dan juga membuat keputusan apabila mengundi pada 20 hari bulan November nanti. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke bilik gerakan Tanjung Bidara. Paparan itu mengakhiri lintas langsung dari Studio Mini RTM Melaka malam ini. Sentiasa patuh SOP untuk memastikan tempoh kempen dan hari mengundi tidak menjadi penyumbang kepada kes COVID-19. Sentiasa ikuti kami di Berita RTM untuk maklumat sahih PRU Don Melaka. Kembali kepada Fatah dan Fiona di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syarul Islam dalam edisi Sukan malam ini.
Baki beberapa hari lagi sebelum kejohanan badminton Indonesia Masters 2021 membuka tirai di Bali. Teka-teki penyertaan pemain perseorangan lelaki Li Zijia masih belum terjawab walaupun namanya sudah diundi dalam pusingan pertama. Situasi itu ekoran kecederaan belakang yang dialami pemain berusia 23 tahun itu ketika kejohanan terbuka Hailu di Jerman minggu lalu. Wartawan Tina Rama ada perinciannya. Pemain ranking ke-7 dunia Li Zijia yang sudah pun layak ke saingan jelajah dunia akhir BWF masih mempunyai pilihan untuk tidak menyertai dua kejohanan awal iaitu Indonesia Masters dan Terbuka Indonesia. Namun beliau belum memberi sebarang kata putus berkenaan hal tersebut. Ini adalah antara sebab yang Zijia berkongsikan bersama kami. Mungkin sebab sebelum saya main Hailu tu pun banyak orang panggil saya suruh stop main ke apa, dan tapi saya belum sampai umur tu, belum sampai level tu untuk mungkin pilih tournament dan mungkin boleh walk over tournament, sebab saya masih mau try to challenge, sebab saya rasa saya masih muda, saya mau try to ambil experience mana yang maksimum saya, mana yang saya boleh pergi ni lah, walaupun memang saya rasa saya almost 90% sudah qualified for World Tour. Then banyak orang pun cakap, why don't you put your focus on this few big tournaments? Then bagi saya, semua concern ni saya memang tengah fikir lah. So ya, yeah, macam saya cakap, belum sampai last minute lagi, mungkin kita pun tak tahu apa yang saya akan buat lah. Pemain kelahiran Kulim Kedah itu ketika ini hanya fokus terhadap keadaan pinggangnya selepas mengharungi beberapa kejohanan secara berturut-turut sejak September lalu. Walaupun agak memenatkan, Zijia menyifatkan pengalaman ini sebagai pengukur potensi diri sendiri. Saya ingat lagi ada satu tournament, mungkin straight 3 tournaments ke apa, saya sampai tournament kedua, ketiga sudah tak boleh fokus. Tapi untuk kali ini saya dari Sudirman, Thomas Cup, Denmark Open, France Open sampai Hailu lagi, sudah 5 tournament straight. Saya masih boleh fokus lagi walaupun result tu tak nampak sangat stable. Tapi last Hailu pun saya boleh masuk final, dan saya rasa memang ada nampak fokus tu mungkin ada, memang ada improvement lah. Dan pun nampak memang saya pun ada potensial tu untuk tahan. Jika pemain perseorangan lelaki nombor satu negara itu mengesahkan penyertaan, dia akan bertemu pemain Denmark Rasmus Gemke di pusingan pertama kejohanan Indonesia Masters. Dalam perkembangan yang sama, Ketua Jurulatih Perseorangan Lelaki Negara Hendrawan menegaskan buat ketika ini kesembuhan Li Zijia adalah penting sebelum bermulanya jelajah dunia akhir BWF awal Disember ini. Tengok condition berapa hari ini, lepas itu few days sudah buat recovery. Ya, ada masseur, ada physio, lepas itu buat flexibility, stretching, because kan pinggang dia keras ya. Masih ada masa beberapa hari, dan kita akan tengok lah, gitu. Terutama dalam hal training atau apa beberapa hari ini, step by step dulu, gitu. Yang penting kesembuhan dia, karena still masih ada 3 turnamen di sini. Kalaupun turnamen yang pertama kondisinya tak seberapa bagus, kita tengok nanti macam mana. Yang penting tambah ke belakang, turnamen tambah besar, 1000 dan last ada World Champion. Kejohanan Indonesia Masters dijadualkan berlangsung bermula 16 November sehingga 21 November, manakala Terbuka Indonesia dijadualkan berlangsung pada 23 hingga 28 November. Disusuli jelajah dunia akhir BWF mulai 1 hingga 5 Disember. Dina Rama, Bali Indonesia, Berita RTM. Perkembangan sukan permotoran, pelumba Moto2 negara Hafiz Syahrin Abdullah bakal membuat penampilan sulung pada kejohanan Superbike Dunia WSBK bersama pasukan MyRacing Honda bermula musim depan.
Perkembangan itu sekaligus menamatkan spekulasi mengenai masa depannya dalam saingan kejuaraan motosikal dunia MotoGP. Hafiz sebelum ini memberi bayangan akan meninggalkan saingan berprestij berkenaan pada penghujung musim 2021. Okay, first saya nak ucapkan terima kasih kepada Midori Moriwaki-san kerana datang daripada Japan dan untuk temu saya di Valencia, perubahan terakhir saya di World Championship as a Moto2 rider, and saya akan race di World Superbike pada tahun 2022 dengan Honda Racing. So saya harap saya dapat buat baik. Terima kasih kepada family saya, terutama sekali selalu support saya dan ayah saya, and wife saya, kawan-kawan, peminat terutama juga. And terima kasih kepada pihak KBS, personal sponsor saya RCB, Grant and MAM. So apapun, insyaAllah saya akan buat yang terbaik untuk tahun 2022. Hafiz yang diberi julukan El Pescao kini berada di Spanyol untuk menamatkan baki perlumbaan Moto2 bersama pasukan NTSRW Racing GP pada saingan Grand Prix GP Valencia di Litar Ricardo Tormo esok. Penghijrahan itu juga menyaksikan pelumba berasal dari Ampang itu menamatkan perjalanan karier selama 8 musim dalam saingan MotoGP, termasuk 2 musim bersaing untuk kelas perdana pada 2018 dan 2019 sejak menjadi pelumba sepenuh masa pada 2014. Dana berjumlah RM400,000 diperlukan oleh Persekutuan Skate Malaysia MySkate bagi mempersiapkan pasukan menghadapi Sukan Asia 2022 di Hangzhou, China, yang membabitkan penyertaan 3 acara dalam temasya tersebut. Presiden MySkate Idrus Tambarin berkata jumlah berkenaan meliputi pembangunan, penyertaan kejohanan antarabangsa dan kos perbelanjaan menghantar atlet ke temasya itu nanti. 10 orang semua sekali. Jadi kalau seorang dalam 5,000 untuk pergi ke Sukan Asia je lah lebih kurang 50,000, tak termasuk pegawai lagi. Jadi kalau katakanlah untuk keseluruhannya mungkinlah saya estimate dalam minimum termasuk juga dengan latihan dan pembangunan mungkin dalam 400,000 itulah. Di Sukan Asia nanti, MySkate mensasarkan untuk menyertai acara street skateboarding, park skateboarding dan speed skating. Senarai nama panjang atlet akan dikemukakan kepada Majlis Sukan Negara MSN pada 22 November ini sebelum pemilihan akhir dilakukan. Idrus ditemui selepas Majlis Pelancaran Semula Kiara Skate Park yang disempurnakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri T. Lian Ke. Dalam pada itu, MySkate turut memerlukan sokongan dari pelbagai pihak bagi menghantar atlet-atlet untuk menyertai kejohanan yang menawarkan mata bagi bersaing di Olimpik 2024. Jelas Idrus Tambarin, bermula Jun tahun ini, sesi kelayakan telah dibuka dengan penyertaan sekurang-kurangnya 3 kejohanan yang menawarkan mata untuk layak ke Paris. Apa yang kita perlu nampak dekat negara-negara luar semua dah bermula dah. Pasal kalau kita tengok daripada struktur Olimpik tu sendiri, banyak sukan-sukan baru dah diketengahkan dekat dalam Olimpik punya platform. Even 2024 dekat dekat Paris, 2028 di LA dan Brisbane 32. Jadi kita nampak 3 cycle Olimpik ni memang dah ada strong foundation untuk skateboarding. Sukan skateboarding pertama kali dipertandingkan di Temasya Olimpik Tokyo 2020 menerusi 2 acara iaitu park dan street. Persatuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM jelas sudah tawar hati dengan penganjur Li Tua di Langkawi LTDL 2019 Human Voyage berhubung baki terakhir penganjuran perlumbaan berprestij itu. Jelas Presiden PKBM, Datuk Abu Samah Wahab, perkara ini menjadi lebih rumit apabila Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI telah memberikan tarikh sama ada bulan Januari atau bulan Mac tahun depan untuk temasya berkenaan diadakan. Pihaknya telah berhubung dengan Kementerian Belia dan Sukan KBS berhubung tarikh penganjuran sejak bulan Jun lalu. Namun, sehingga kini, Human Voyage, pelaku penganjur yang dilantik KBS, masih membisu. Event organizer ada, maksud saya, memang ada masalah dengan kita.
Jadi oleh memang saya rasa kita tak boleh bekerjasama dengan apa nama ni, dengan event organizer, sebab seolah-olah macam dia tak ada satu surat yang kita jawab, hantar kita dia jawab. Bermakna seolah-olah macam macam tak wujud. So macam mana kita nak teruskan apa nama kerjasama dengan, walaupun dia ada kontrak dengan KBS, tapi we are the event owner. So kalau kita tak setuju untuk dia mengendalikan, jadi saya tak fikir perkara ini akan boleh dilaksanakan. Dato' Abu Samah turut melihat pelantikan penganjur baharu tidak akan menyelesaikan masalah ini memandangkan tempoh yang semakin singkat. Huan Voyage sebelum ini telah menjadi penganjur untuk edisi 2019 dan 2020 serta mempunyai baki satu kontrak lagi. Beliau bercakap sedemikian pada pelancaran kayuhan di platform digital MNCF Virtual Ride di Velodrome Nilai Negeri Sembilan. Beralih ke perkembangan kelayakan Piala Dunia 2022. Harry Kane mempamerkan aksi cemerlang apabila meledak tiga jaringan bagi membantu England meraih kemenangan 5-0 menewaskan Albania dalam aksi kumpulan I di Stadium Wembley. Dalam perlawanan tersebut, hat-trick Kane hadir pada minit ke-18, 33 dan minit ke-45. Dua lagi gol England diperoleh menerusi Harry Maguire pada minit ke-9 dan Jordan Henderson pada minit ke-28. Dia kini menyamai rekod Jimmy Greaves sebagai penjaring keempat terbanyak sepanjang zaman England dengan 44 gol dan menghampiri Wayne Rooney yang mendahului dengan 53 gol. Dalam pada itu, England kini hanya memerlukan satu mata untuk layak ke Piala Dunia di Qatar tahun depan apabila bertandang ke San Marino Isnin ini. Kemenangan turut dilakar Argentina dalam aksi kelayakan Piala Dunia awal pagi tadi. Jaringan tunggal Angel Di Maria menyaksikan pasukannya semakin hampir ke pusingan akhir di Qatar selepas menewaskan Uruguay 1-0. Gol Di Maria hadir pada minit ke-7 sekaligus berupaya memberikan tekanan kepada pasukan lawan sepanjang perlawanan berlangsung. Lebih membanggakan, kemenangan di Stadium Champion Del Siglo itu turut meranakkan dominasi Uruguay di laman sendiri. Kini Argentina yang belum tewas dalam 26 perlawanan akan kepusingan akhir Piala Dunia seandainya mereka menewaskan Brazil pada perlawanan Selasa ini. Sementara itu, kekalahan Uruguay meletakkan pasukan tersebut dalam kelompok play-off. Sedara paparan itu tadi menutup edisi Sukan 13 November 2021. Saya Syarul Islam, kita bersama dengan rakan penyampai Fatil dan juga Fiona dalam segmen seterusnya selepas ini. Prestasi nilai jualan barangan keluaran tempatan dilihat semakin memberangsangkan dan mendapat tempat dalam kalangan pengguna domestik. Ia berlandaskan perkembangan unjuran semasa yang kini semakin menghampiri sasaran. Meskipun berdepan cabaran pandemik COVID-19, Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDNHEP, terus giat merangka pelbagai strategi dalam memartabatkan produk tempatan. Ikuti laporan disediakan wartawan Muhammad Najib. Tahun 2019 menyaksikan pelaksanaan kempen Beli Barangan Malaysia, KBBM, berjaya mencatat nilai jualan sebanyak RM2.87 bilion. Pelaksanaan kempen ini terus menyaksikan peningkatan sebanyak RM3.3 bilion pada tahun lalu.
Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Abdul Wahid berkata, tren peningkatan kini jelas dilihat menjelang akhir 2021. Walaupun masa lebih kurang ada dalam 32 bulan lagi, tapi kita menampakkan ada tren peningkatan, terutamanya dalam online ataupun dalam marketplace. Jadi ini membantu untuk meningkatkan lagi ke DAK negara dan kita yakin ianya akan tercapai. Sokongan diberi kerajaan dalam memperkasa perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta memulihkan ekonomi juga terbukti apabila kementerian diberikan peruntukan berjumlah RM20 juta menerusi bajet 2022. Menteri dan pihak Kementerian Perdagangan Haiwan Pengguna memang menyerulah rakyat Malaysia untuk membantu barang perbuatan Malaysia yang untuk meningkatkan produk dalam negara kita. Itulah mata objektif yang kita ada program pada hari ini. Jadi kita harap melalui kempen dan karnival yang kita adakan ini, kita harap orang ramai menyukai produk tempatan, membeli barangan tempatan, dan juga dengan itu kita akan dengan secara langsungnya kita akan meningkatkan permintaan terhadap barangan tempatan dan dengan itu membuka peluang pekerjaan dan perniagaan kepada penduduk tempatan. Penganjuran kempen di peringkat kebangsaan ini antara lain membantu para usahawan menjana semula ekonomi pasca COVID-19. Selain meransam, merancak dan memperkukuhkan ekonomi domestik, ia juga membantu para usahawan khususnya di Malaysia dalam terus mempromosikan barangan dan juga produk keluaran mereka. Melibatkan pelbagai agensi dan usahawan, ia jelas bersifat keterangkuman dalam usaha memasarkan dengan lebih jauh di persada antarabangsa. Muhammad Najib Mazhur, Berita RTM. Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun antara individu yang menerima suntikan vaksin penggalak COVID-19 di Hospital Tuanku Jaafar, Seremban. Individu lain yang turut menerima dos berkenaan ialah Datuk Bandar Majlis Bandar Raya Seremban dan ketua-ketua jabatan. Datuk Sri Aminuddin turut menyeru mereka yang telah tersenarai menerima vaksin penggalak itu supaya menunaikan tanggungjawab masing-masing. Kita harap bahawa dengan adanya booster ini lagi memberikan kita imunisasi yang lebih baik dan kita yakin penduduk di Negeri Sembilan ini telah ramai juga yang telah mengambil booster dan kita berharap bahawa mereka yang nama mereka dipanggil itu dapat segera datang ke klinik kesihatan yang berhampiran. Setakat 12 November lalu, lebih 35,000 orang terdiri daripada petugas barisan hadapan dan warga emas telah menerima dos berkenaan. Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak kehilangan seorang penyampai radio Sarawak FM yang juga ikon rancangan bermukun di RTM Sarawak, Azman Johari, 44 tahun. Menurut abangnya, Sofian Johari, Allahyarham Azman yang lebih dikenali sebagai AJ menghembuskan nafas terakhir di Hospital Umum Sarawak kira-kira pukul 4.05 minit pagi. Allahyarham menerima rawatan di HUS sejak 3 minggu lepas. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Samariang, Kuching kira-kira pukul 12.30 tengah hari. Allahyarham merupakan anak bongsu dari 5 beradik dan berasal dari Sibu, telah berkhidmat sebagai kaki tangan tetap di Jabatan Penyiaran Kawasan Sarawak sejak 13 tahun lepas dan sebelum itu turut berkhidmat sebagai kaki tangan Pismil. Sepanjang perkhidmatannya, Allahyarham antara lain pernah dianugerahkan pingat perkhidmatan terpuji bersempena sambutan perayaan hari lahir Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud tahun lepas.
Selangor akan meneruskan pindaan undang-undang tubuh kerajaan negeri bagi melaksanakan dasar pengundi 18 yang membolehkan belia di negeri itu mengundi dan bertanding dalam pilihan raya akan datang. Persiapan kini sedang dilaksanakan bagi merangka pindaan berkenaan selaras dengan kelulusan pindaan Perlembagaan Persekutuan 15 Julai 2019. Exco Generasi Muda Sukan dan Modal Insan Muhammad Khairuddin Othman berkata, pindaan berkenaan akan dibuat pada sidang Dewan Undangan Negeri yang akan bermula pada hujung bulan ini. Kerajaan Negeri Selangor bersedia untuk meminda Perlembagaan Undang-Undang Tubuh kita bagi membenarkan calon dari kalangan belia 18 tahun. Jadi pindaan akan dibuat dalam sidang yang akan datang ini dan ini adalah sebagai tanda bahawa kerajaan mendukung penuh inspirasi dan pembangunan belia di negeri Selangor. Beliau berkata demikian selepas sesi Town Hall Undi 18 di bangunan SUK Shah Alam. Penting untuk belia mempunyai literasi kewangan yang baik bagi menjamin kesejahteraan kewangan mereka. Menurut Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, antara faktor penentu kejayaan ini sudah tentunya adalah literasi atau celik kewangan selain daripada sosialisasi kewangan, teknologi kewangan dan kawalan diri. Kajian menunjukkan adanya keinginan yang tinggi dalam kalangan belia yang berusia 18 hingga 29 tahun untuk mencapai kejayaan kewangan peribadi. Justru perkembangan teknologi kewangan yang pesat di Malaysia diharapkan dapat menyumbang kepada peningkatan kesejahteraan kewangan belia. Juga teknologi kewangan yang berupaya mempunyai pengaruh negatif terhadap kesejahteraan kewangan belia seperti buy now pay later yang menjadi tarikan kepada belia. Literasi kewangan akan membantu memastikan keputusan yang betul dibuat bagi menjamin kesejahteraan kewangan. Beliau berkata demikian dalam ucapannya secara maya di program penutupan Bengkel Pengurusan Kewangan My Money and Me 2021. Perkembangan mengenai kes kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim. Memorandum Jemaah Menteri mengenai penubuhan jawatan kuasa khas mengenai kes tersebut akan dibentang ke Kabinet dalam masa terdekat. Sebaik diluluskan, jawatan kuasa tersebut akan mengemukakan syor dan cadangan dalam tempoh 6 bulan. Jawatan kuasa khas itu dipengerusikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Ia turut dianggotai Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Peguam Negara, bekas Hakim Mahkamah Rayuan dan Pasukan Forensik. Penubuhan jawatan kuasa khas dipersetujui mesyuarat Jemaah Menteri 29 Oktober lalu. Seorang wanita di bandar Khon Kaen, Thailand bertindak memakai kostum seakan sut angkasawan di kawasan jalan berlubang. Ini kerana jalan sepanjang 3 km itu dilihat seperti permukaan bulan kerana dipenuhi dengan lubang. Wanita yang berusia 33 tahun itu difahamkan telah mengambil gambar dirinya memakai helmet dan sut hazmat berwarna putih sebelum foto berkenaan dimuat naik di akaun media sosial miliknya. Baru sahaja berusia 3 tahun, namun si cilik sudah hebat bermain badminton seperti seorang profesional. Menerusi satu perkongsian oleh seorang pengguna TikTok, anak kecil ini dilihat sedang bermain badminton bersama seorang lelaki di dalam dewan. Namun apa yang mencuri perhatian adalah gaya si cilik dan rata-rata warga maya kagum melihat kehebatannya. Sebuah kapal persiaran terbesar di dunia, Wonder of the Seas, akhirnya siap sepenuhnya. Berukuran 362 meter panjang dan lebar 64 meter, ia berjaya merampas gelaran kapal persiaran terbesar dunia daripada kapal Symphony of the Seas. Penumpang turut berpeluang melihat taman pertama atas laut yang menempatkan lebih 20,000 tumbuh-tumbuhan. Pelayaran akan bermula pada Mac hingga November tahun depan dan kini sudah dibuka untuk tempahan.
Ya, paparan hashtag itu menutup berita perdana edisi Sabtu 13 November. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Yang sahih di berita RTM. Assalamualaikum. Salam sejahtera.